Terlihat aktivitas yang ada di KIPP IKN Nusantara dan alat berat kren baru datang yang siap untuk melaksanakan pekerjaan yang ada di KIPP IKN Nusantara ini. Dan tentunya saat ini pekerjaan di lokasi pembangunan rumah dinas menteri KIPP IKN Nusantara. Walaupun memasuki bulan suci Ramadan, yang mana bagi pekerja yang beragama muslim melaksanakan puasa, namun tidak menyurutkan melaksanakan pekerjaan yang ada di KIPP IKN Nusantara. Dan terpantau dari semua lokasi yang melaksanakan pekerjaan di KIPP IKN Nusantara terus bergerak, terus melaksanakan aktivitas, walaupun bagi saudara kita yang beragama muslim sedang melaksanakan ibadah puasa. Inilah kedatangan alat berat kren yang akan menambah perkuatan dalam melaksanakan pekerjaan yang ada di KIPP IKN Nusantara ini, khususnya di pekerjaan di lokasi pembangunan rumah jabatan menteri atau rumah dinas menteri atau rumah tapak jabatan menteri KIPP IKN Nusantara. Dan inilah pantauan yang ada di sebelah lokasi pembangunan rumah tapak jabatan menteri, yaitu pekerjaan pembuatan jalan sumbu kebangsaan sisi barat, karena memang lokasi ini sangat berdekatan antara lokasi pembangunan rumah dinas jabatan menteri maupun lokasi pembangunan pembuatan jalan sumbu kebangsaan sisi barat. Inilah shape loader yang membawa alat berat kren mengarah ke lokasi pembangunan rumah tapak jabatan menteri KIPP IKN Nusantara. Inilah suasana yang ada di lokasi pembangunan rumah tapak jabatan menteri atau rumah dinas menteri. Terlihat aktivitas juga masih terus berlanjut,
di bulan puasa saat ini. Kegiatan aktivitas yang sangat sibuk baik di lokasi pembangunan rumah tapak jabatan menteri maupun sebelahnya lokasi pembuatan jalan jumbo kebangsaan sisi barat, termasuk diantaranya lokasi-lokasi lain yang ada di KIPP UKM Nusantara ini. Baiklah saudaraku semuanya, selamat melanjutkan menonton video kali ini pada kegiatan pekerjaan yang ada di KIPP UKM Nusantara. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan gambaran kegiatan yang ada di KIPP UKM Nusantara. Dan tentunya kami mohon dukungannya kepada saudara-saudara semuanya terhadap channel saya ini dengan cara like, subscribe, dan komen agar channel saya semakin berkembang dan saya lebih bersemangat lagi untuk mengadakan liputan, memberikan informasi kegiatan pekerjaan yang ada di KIPP UKM Nusantara.
Tentunya tidak bosan kami sampaikan di setiap video. Kita doakan bersama, semoga semua pekerjaan yang ada di KIPB IKN Nusantara dan sekitarnya dapat berjalan dengan lancar. Dan kita doakan juga semoga para pekerja yang sedang melaksanakan aktivitas di KIPB IKN Nusantara dan sekitarnya selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kekuatan, dimudahkan segala urusannya sehingga bisa melanjutkan aktivitas pekerjaan kegiatan yang ada di KIPB IKN Nusantara dan sekitarnya. Tentunya tidak bosan juga saya mohon maaf apabila selama meliput ada hal-hal yang kurang berkenan, ada tutur kata saya yang salah. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri video kali ini. Tunggu update terbaru berikutnya hanya di Artelu Channel, sebuah channel yang menginformasikan kegiatan pekerjaan yang ada di KIPB IKN Nusantara dan sekitarnya. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.